Coba. Kan kamu udah lihat nih di jalan nih, kesana ada yang ngamen kan? Suka datang kan ke mobil kamu kan? Nah, coba yang kamu dengar suaranya dia maininnya gimana? Jiwanya udah R&B banget, ah. Aku bilang nih. Jadi main-mainin Gendang Pahlawan pun R&B ding tak ding ding gendang ding ding tak. Gila emang R&B-nya udah mendarat lagi. Pelan-pelan. Iya benar gitu. Feel-in-nya. Gimana? Bingung, gak ada crash. Oh, kalau yang pakai crash itu cuma dua doang. Misalnya gitu tuh dia pakai stand. Tak, duk-tak. Nah, biasanya crashnya tuh pakai baut-baut. Baut-baut biar sustainnya panjang. Ini hitungan menit, Bun. Hitungan menit langsung bisa. Suka gue. Tuh, itu mainnya. Oh, cara mainnya suka. Oke, iya. Bukan suka sama orangnya, bukan? Iya, maksudnya mainnya suka gitu, jago kan langsung. Oh iya. Langsung bisa. Yalah. Langsung. Gak boleh ya. Gak boleh suka sama orangnya ya. Boleh gak? Boleh lah. Oh boleh ya. Boleh sama siapa? Oke. Okay. Alah. Itu paralon lagi. Oh, paralon lagi ya. Kita ke paralon lagi ya. Oke. Okay. Kalau aku main. Aku kasih pattern. Coba kamu bisa apa enggak nih ikutin dalam hitungan detik ya. Oke, aku kasih beat. Bisa ya. Challenge nih. Feel innya. Tadi feel innya gimana? Itu udah bisa, Bun. Kedua, feel-nya masih sama. Oke, feel-nya boleh satu tangan pada dua tangan. Gitu, dan dibalut dengan ke R&B-nya itu jadi warna baru main R&B tapi di Gendang Pahlawan itu kan udah terbukti kan kalau Tenny itu emang multi talent, Bun. Bener. Nah, karena kalau session player ya itu tadi kan harus segala bisa, harus segala disikat ya nggak, tiba-tiba kalau drum nggak ada gimana kan kamu jadi bisa main ini kan nantinya kan? Jadi kamu dari sekarang harus beli ini. Okay. Nggak apa-apa dong, sekali-kali aduh aku bosan nih main drum dangdut ini aja ya. Tinggal tambahin splash doang ya depan. Tenny emang jago, Bun. Gila, Bun. Iya, makanya. Ini para jombloan nih pasti tertarik nih. Gila, jombloan. Kan? Termasuk yang di belakang kamera nih, si Bubun nih. Jangan bilang kamu tidak... Putar kameranya. Hah? Putar dong. Gak usah. Oh, nanti aja. Bentar. Jangan ya. Kita di belakang aja, Ten.
maksudnya siapa kita, kamu aja di belakang, kita di depan sini kamera. Oh iya, kamu apa maksudnya mau ngajak ngobrol Tenny di belakang itu? Enggak kan, tadinya kan suruh masuk kamera. Enggak boleh. Oh, iya. Maksudnya aku kan kameramen di belakang aja. Oh iya, udah kamu biasa. Makanya bertugas aja ya kamera ya. Salting biasa. Itu diledekin. Ya kan. Nah, kalau cowok yang lagi berbunga-bunga gitu tuh. Oh. Kayak anak SMP gitu kan kalau ketemu cewek yang suka berbunga-bunga. Bubun berdaun-daun. Berdaun-daun. Kan bubun lah ya. Enggak, kalau bubun udah bukan berdaun-daun, berakar-akar. Beranting-ranting. Beranting-ranting. Kamu pernah menemukan cowok yang itu tuh salting kalau ketemu orang yang disukain? Enggak tahu. Ya. Oke, dah. Aku juga enggak penting sebenarnya, ini di channel aku enggak ngebahas dia. Oh, gitu. Udah kita ngebahas ini. Ya udah, ntar cut aja bagian ini. Aku cut ya. Oke, nanti aku bakal cut bagian yang tadi ngobrol. Oke, Tenny, si multi talent. Oke, aku mau nanya, dari berbagai ratus genre di dunia ini, genre apa yang belum pernah kamu mainin? Metal belum? Belum. Seumur hidup belum? Seumur hidup. Belum. Ska belum. Oh, cocok. Aku tantang kamu main ska bareng si Bubun ya. Oke ya. Oke ya. Bun, kamu main ska ya sama dia ya. Kamu ajarin dia main ska dong. Oke. Okay. Tapi aku ajarin main R&B. Main gospel chop. Iya dong, gospel chop buntut gitu. Chop buntut. Oke. Okay. Rock juga belum pernah. Yang bener-bener rock. Bener-bener rock gitu. Double pedal gitu, yeah. Rock double aku pedal. Aku bisa juga kan double pedal. Oh, double pedal belum? Latin ya. Latin? Latin bisa. Samba, songgo, bossa nova. Oh, berarti kan atas latonya juga. Oh, kan dulu kan dulu les-nya okay. jazz Latin ya. Iya. Oke. Kamu harus main bersama drummer ska profesional di Latin Fatima. Oke. Suhunya ska, oke. Okay. Jadi dia itu di sini sangat diagungkan dengan genre ska-nya. Kenapa dia diterima di sini? Karena dia adalah drummer ska terhebat di Latin Fatima gitu. No. Tenny, aku mau closing aja karena aku sudah speechless ketika kamu main ini. Jago emang. Sambut. Sok nggak lebih dari 30 detik dia bisa mainin pattern itu. Maka dari itu. Apa? Iya. Apa? A splitses kan. Iya. Splitses gini, yang kakinya ke kiri ke kanan. Jangan ngajak ngobrol gua udah. Aduh. Tuh kan gitu kan. Gitu kan ini nih orang yang lagi berbuat sih, udahlah. Yo. Oke. Ah, thank you nih udah nonton sekali lagi. Thank you Tenny sudah menginspirasi banyak drummer wanita. Aku juga pengen tahu nih, kan kamu bukan perwakilan ya, karena kamu orang kedua di channelku main pemain drum cewek gitu kan. Apa yang ingin kamu kasih tahu buat teman-teman cewek nih, baik drummer ataupun enggak nih. Nah, biasanya ini kan yang baru belajar kan suka jiper gitu, suka enggak pede. Nah, itu apa motivasi dari kamu untuk mereka yang baru memulai menginjak karir di dunia permusikan sebagai drummer cewek? Nah, kalau ya aku cerita sedikit ya. Oke. Okay. Maksudnya kalau dari aku, karena aku juga awal berkarir nggak tahu apa-apa juga, dan aku juga nggak ada link gitu. Jadi aku juga sebenarnya dari awal juga berusaha sendiri dulu. Sendiri. Untuk cover biar orang kenal. Terus ya walaupun dulu juga pas cover mainnya jelek, tapi pede aja. Pedenya gitu. Ya. Iya, walaupun okay. Kayak banyak komen-komen jelek pasti ada kan. Ya, head speech-nya tetap selalu ada ya. Ya selalu ada. Cuma kita ya cewek kan rata-rata apa ya? Bisa baper apa segala gitu. Yeah. Cuma kalau aku kayak bodo amat gitu. Bodo amat ya. Bodo amat gitu. Berarti harus strong mentalnya ya. Iya, soal mental sih. Mental ya, karena itu. Cewek ya baperan, perasa gitu ya. Iya. Sedikit. Sedikit ya. Tapi kalau misalkan kamu tiba-tiba tahu ada yang suka misalkan baper enggak? Tahu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri baper. Oh, gitu. Nah, kalau kamu tegas, enggak, aku biasa aja. Nah, begitu. Enggak, aku biasa aja. Oh. Kata-kata pertama adalah yang benar. Teman-teman drummer cewek yang pemula adalah latih mental kalian. Yes. Jangan baperan. Kalau ada misalkan hate speech dari teman-teman netizen. Terus PD kan? PD. Berarti yang kedua adalah PD, kamu harus PD. Yang ketiga apa? Nah, kalau aku adalah aku tuh nggak membedakan diri aku sendiri sama drummer cowok. Jadi nggak
oh dia cowok wajar lah mainnya kayak gitu jago gitu, terus aku cewek ya udahlah gitu kan, enggak tapi aku ngejar gitu. Berarti kamu nggak minder. Dia nggak minder, berarti yang ketiga adalah jangan minder dengan drummer cowok. Karena misalkan drummer, oh dia kan cowok, wajar gini. Ya kalau aku juga ya wajar juga nih karena cewek, enggak gitu ya. Justru kamu melawan itu dengan tekad kamu, niat kamu ya. Bahwa kamu, bahwa aku juga cewek bisa setara dengan drummer cowok gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Jangan minder, jangan baperan. Harus pede. Yang ketiga, jangan minder sama drummer cowok ya. Tunjukkan kalau kalian sebagai drummer cewek punya skill yang sama rata atau bahkan bisa di atas drummer cowok. Tapi dengan kepedean itu juga maksudnya kamu salah-salah pede tapi nggak dibenerin ya salah juga kan? Iya, betul. Gitu misalkan, ah biarin aja aku salah, yang penting pede, nggak juga gitu. Kamu pede itu hanya untuk memunculkan karya kamu gitu. Untuk memunculkan karya kamu, kamu harus pede. Tapi kesalahannya tetap harus dibenerin. Iya, betul. Gitu. Itu dia 3 poin dari Tenny yang bisa kalian terapkan wahai para drummer wanita. Anak ajaib memang. Jago oh, dia. Bisa main segala strong terus di segala medan pokoknya. Ini strong apa, Bun? Apa? Strong apa dia? Enggak maksudnya. Dia udah mulai ngaco. Oke, sekali lagi thank you. Sampai ketemu lagi di channel di konten berikutnya yes. Bersama Tenny. Kalian pengen kita bermain lagu apa dengan Tenny? Komen di bawah, nanti aku bakal pin. Sekali lagi, thank you. Buat teman-teman semua. Salam. Bye-bye, thank you.